Saya mengenal Cak Nur di tahun 80-an, yaitu era ketika saya masih menjadi aktivis dari kelompok studi mahasiswa. Saat itu saya sangat diganggu oleh pertanyaan yang sangat personal, yaitu apakah saya bisa ikut memperjuangkan demokrasi, ikut memperjuangkan hak asasi, ikut memperjuangkan peradaban modern, tapi di saat yang sama saya juga menjadi seorang muslim yang baik. Ini pertanyaan menjadi obsesi karena saya sudah membaca banyak sekali laporan dari Freedom House, ya, juga dari banyak literatur lain yang menunjukkan bahwa ketika negara lain banyak mengalami transisi ke demokrasi, negara-negara muslim justru stuck, tidak berkembang menjadi negara demokratis. Sehingga banyak saat itu yang berargumentasi ada sesuatu yang salah dengan ajaran Islam yang membuat aneka negara-negara yang majoritinya populasi muslim tidak menjadi negara demokratis. Cak Nur ikut membuka mata saya, menunjukkan sisi-sisi yang sifatnya doktrin ataupun yang sifatnya peradaban, peradaban awal Islam yang menunjukkan sisi modern dari Islam. Saya ingat tiga hal yang sering dikatakan Cak Nur dalam percakapan baik umum ataupun yang pribadi kepada saya. Pertama, Cak Nur mengutip sejarawan Amerika. Dia mengatakan saat itu bahwa jika hadiah Nobel sudah diberikan sejak tahun 1000, maka mungkin saat itu setiap tahun hadiah Nobel itu diberikan kepada kaum muslim. Karena tahun 1000 ke atas itu era di mana puncak dari ilmu justru terjadi dalam peradaban Islam. Ketika dunia modern saat itu, dunia barat saat itu mengalami situasi yang masih jahiliyah, budaya Islam justru banyak sekali memproduksi ilmu pengetahuan. Itu pertama yang saya ingat dari Cak Nur. Kedua yang saya ingat, ia mengatakan bahwa konstitusi modern pertama justru diciptakan oleh Nabi Muhammad sendiri, yaitu Piagam Madinah. Itulah konstitusi yang dicatat dalam sejarah, yang pertama dalam sejarah yang melindungi keberagaman. Jadi ditunjukkan bahwa justru pertama-tama spirit Islam itu sangat modern sekali, melampaui zamannya. Nah, ketiga, yang saya kira ini yang original dari Cak Nur, ketika ia menafsirkan Tauhid. Menurut Cak Nur itu, ketika kita mengatakan hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, maka di luar itu dia menjadi tidak lagi sakral. Hanya Tuhan yang sakral, hanya Tuhan yang gaib, di luar itu tidak sakral, tidak gaib, dan dia menjadi wilayah ilmu pengetahuan. Nah, Tauhid menurut Cak Nur dalam Islam itu adalah satu konsep yang radikal sekali, yang banyak sekali mendasakralisasi ajaran sehingga membuka ruang seluas-luasnya bagi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu kita tahu hanya mungkin dia itu tumbuh dalam kultur yang sifatnya mengendaki open mind, pikiran yang terbuka. Dari Cak Nur itu yang saya ingat, bahwa betapa sebenarnya dalam doktrin Islam sendiri atau dalam peradaban Islam awal sendiri itu begitu maju dan pernah menjadi puncak peradaban. Nah, PR kita sekarang saya kira yang ditinggal oleh Cak Nur, terus mengupayakan, mengelaborasi itu, apa yang menyebabkan ada jarak antara Islam doktrin dan Islam peradaban masa kini. Sehingga aneka ajaran yang begitu bagus dalam Islam mengenai ilmu pengetahuan, mengenai demokrasi, mengenai keberagaman yang bisa digali di sana, tidak muncul dalam kasana peradaban muslim masa kini. Saya kira itulah kenangan, impresi yang saya dapat dari Cak Nur, dan sekarang ini terus hidup dalam diri saya, dan saya mencoba menerjemahkannya dalam satu gagasan yang lain, dalam satu movement yang lain yang saya sebut Indonesia Tanpa Diskriminasi,
Ini sebenarnya ada kelanjutan dari pemikiran Cak Nur, bagaimana membangun satu bentuk citizenship kewarganegaraan modern, warga negara yang equal apapun agama, identitas sosial lainnya, dan mereka ada dalam lindungan hukum yang sama.